Lucinta Luna bagi THR ponakan di Kampung Banjir Pujian. Momen Lucinta Luna bagi-bagi THR Lebaran dan makan bareng keluarga itu pun langsung menjadi sorotan publik. Sanak saudaranya pun sudah berbaris rapi, menunggu giliran untuk mendapatkan amplop berisikan THR Lebaran dari Lucinta Luna. Mengenakan kaftan brokat coklat, Lucinta Luna berdiri di dekat pintu. Sesekali, dia pun meminta ciuman dari para keponakan. Selain membagikan THR, Lucinta Luna juga makan bersama keluarganya di sana. Alhamdulillah Lebaran bisa hadir di kampung halaman kakakku bagi-bagi THR buat ponakan tercinta dan makan ketupat Lebaran, tulis Lucinta Luna di Instagram, dikutip pada Minggu, tanggal 23 April tahun 2023. Alhasil, banyak netizen yang memuji pelantun lagu Bobo di mana tersebut karena sifat royalnya pada keluarga. Apalagi dia juga tidak terlihat risih saat harus duduk lesehan di lantai. "Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati," tulis salah seorang warganet.